saat ini saya memenuhi undangan Duta Besar Qatar di Madrid, Abdullah Al-Ahmar. Beliau teman dekat saya sering berdiskusi. Lebih dari itu, saya memprioritaskan hadir di acara nasional di Qatar karena Qatar adalah salah satu negara Arab Teluk kaya yang investasinya di Indonesia cukup besar. Lebih dari itu, Qatar adalah negara yang berhasil memajukan negaranya dan memakmurkan rakyatnya. Lebih dari itu, kemajuan Qatar, kekayaan Qatar itu tidak hanya dinikmati oleh orang Qatar sendiri, tetapi banyak pekerja asing yang datang ke Qatar mengadu nasib, meraih rezeki dari berbagai negara, apapun agamanya, apapun etnisnya, Qatar tidak mempersoalkan. Ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari Qatar. Pelajaran pertama adalah Qatar yang mengandalkan sumber daya alamnya berupa minyak dan gas itu mampu memajukan negaranya dan memakmurkan rakyatnya. Qatar juga pandai untuk memilih partner dan juga menggunakan teknologi modern yang aktual untuk keuntungan negaranya. Saya seringkali berdiskusi dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dicapai Qatar saat ini tidak mudah karena tantangan bukan saja dari dalam negeri tetapi dari tetangga-tetangga Arabnya juga sering mengganggu. Qatar cukup lama di embargo ya, tapi mereka berhasil survive. Nah, sekarang Qatar menjadi idola masyarakat global karena berhasil menjadi tuan rumah World Cup. Selama sekian hari seluruh mata dunia memandang ke Qatar, melihat kemegahan kota Qatar, kemegahan stadionnya, dan tentu ini membanggakan ya. Baik membanggakan dunia Arab maupun dunia Muslim secara keseluruhan. Karena Qatar merupakan dunia Arab yang pertama menjadi tuan rumah World Cup. Qatar juga merupakan dunia Muslim pertama yang menjadi tuan rumah World Cup. Nah, Qatar berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Qatar juga berhasil mempertemukan kepala negara, raja-raja, tokoh-tokoh politik yang berbeda-beda. Dan ini tentu memberikan sedikit kabar gembira, kelegaan di tengah rumitnya negara-negara Arab yang terus-menerus berkonflik. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi, motivasi, sekaligus pelajaran bagi banyak negara, baik negara Arab sendiri, dunia Islam, dan dunia secara keseluruhan yang kini merasakan suasana ketegangan dan tidak damai karena potensi perang di mana-mana. Mohon doa dan dukungannya.